Selamat berjumpa kembali di channel saya. Hari ini saya akan mencoba untuk mengaktifkan cek typo otomatis dengan menggunakan bahasa Indonesia di Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word ini secara default ketika diinstal ini secara otomatis akan dicek bahasa Inggris ya. Jadi ini kita bisa ubah menjadi cek ke dalam typo bahasa Indonesia. Caranya adalah dengan klik file, kemudian opsi itu sudah pakai bahasa Indonesia, kemudian di pemeriksaan ejaan. Nah, ini kemudian ini di checklist bagian ini, checklist. Kemudian pakai kamus custom. Nah ini dia, nanti akan kita edit. Jadi custom ini letaknya ada di sini, ini di block, kemudian di copy, salin ya. Oke, kemudian di ini bagian pencarian Windows, klik, kemudian kita paste di situ, Ctrl V, itu enter. Nah, file custom inilah yang kita edit. Jadi ini kita open, ya, bisa buka dengan notepad atau langsung buka. Nah, seperti ini kan masih kosong. Jadi ini nanti akan diisi dengan kata-kata yang sudah disetting. Jadi nanti Anda bisa langsung download ya. Link downloadnya ini nanti saya sertakan di deskripsi di video ini. Jadi di copy, kemudian di paste di sini, di tab baru. Nah ini jangan diputar karena ini bukan berupa musik ya. Oke, kemudian di langsung download. Nah tadi udah saya download. Apa nanti tampilkan folder, habis itu ini dibuka. Nah, ini Ctrl A untuk memilih semua, kemudian di copy, kemudian di paste di custom yang ini tadi yang dibuka. Oke, setelah itu disimpan, kemudian keluar. Nah, jadi custom yang ini sudah berisi ya. Kalau tadi 1KB ini sudah 1,81. Setelah itu kita cek, kita okekan, kemudian oke juga. Nah ini, jadi sudah bisa kita lihat typonya dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti ini mengenai. Jadi kalau ini kita klik akan ada rekomendasi. Oh ternyata mengenai kehadiran ini, kehadiran ini harusnya ini ya, kehadiran. Jadi di dalam harusnya di dalam dinya pisah seperti itu, dan seterusnya ini bisa kita cek latar belakang putusannya, misalnya ini. Nah ini ketentuan, harusnya ketentuan. Jadi nanti ini penting untuk para pengelola jurnal, ketika artikelnya akan dipublish dicek dulu seberapa besar typonya. Jadi ini scan benar, sehingga nanti yang diupload di jurnalnya itu benar-benar sudah oke. Dan juga bagi para penulis juga harus juga ngecek ini typo, sehingga nanti tidak terjadi kualitas artikel yang tidak baik atau kurang baik. Oke, saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.